Okay, ni moderator akan kenalkan saya dulu eh. Betul, betul. Betul, Alright, betul. okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati, yang berbahagia, Profesor Dr. Ismail bin Ahmad, Rektor Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor. Yang dihormati Dr. Haryana binti Muhammad Hairi, Penerang Rektor Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Kudang. Tak pergi basah dia. Serta para peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah serta kurniaannya, sama-sama kita dapat hadir dalam satu webinar yang sangat baik pada petang ini. Mudah-mudahan webinar yang kita hadiri pada petang ini, kita akan dapat pencerahan yang jelas tentang teknik penghasilan video bagi tujuan pertandingan inovasi. Sebelum itu, marilah sama-sama kita mulakan dulu webinar kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله إن شاء الله pada petang ini kita akan bersama dengan Encik Azhari, Encik Azhari Muhammad Zain, Encik Azhari bin Muhammad Zain. Saya kira satu peluang yang sangat baik kita dapat bersama-sama dengan beliau. Jadi saya rasa beliau dah ada bersama-sama dengan kita, Encik Azhari. Yes, yes, terima kasih Ustaz. Baik, baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you, thank you. Alhamdulillah. Subhanallah. Walaupun program ni ditunda pada yang lepas, kita ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah pada hari ini kita dapat juga bersama-sama dengan Encik Azhari. Sebelum kita meneruskan program ini, suka saya untuk memperkenalkan biodata sedikit beliau. Kalau nak sebut kat sini rasa saya sangat banyak, jadi saya ringkaskan sedikit. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa Encik Azhari Zain ni merupakan pensyarah kanan di program filem Fakulti Filem, Teater dan Animasi UiTM. Memulakan kerjaya sebagai pengarah drama TV pada tahun 1998 lagi, dan pengarahan filem Jinnoti 2008. Sehingga kini sudah mengarah lebih daripada 20 buah filem. Antaranya filem Mantra Santau, Tujuh Petala Cinta, 99 Kali Rindu dan banyak lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi ada banyak lagi lah. Beliau juga penulis skrip, pelakon. Kalau sebut pelakon ni, tengok muka abang ni, teringat cerita ni bang. Chow Rasta ke Ko Rasta sebut dia? Chow Rasta. Chow Rasta eh? Chow Rasta tu. Tapi waktu tu abang jadi jahat ke? tim sama dengan Fauzi Nawawi eh? Yes, yes. Yeah, tapi jahat jadi betul jahat waktu tu. thank you, thank geram, you. Geramnya sampai sekarang ada geram lagi. Allahu Akbar. Okay. Tapi insyaAllah
Petang ini kita nak fokus pada satu sahaja, iaitu tentang bagaimana untuk penghasilan video bagi tujuan pertandingan inovasi. Jadi sebagaimana apa nama Cik Azhari pun sedia maklum bahawa antara apa nama KPI untuk pensyarah adalah untuk menyertai pertandingan-pertandingan, dan pertandingan ni biasanya kadang-kadang pihak penganjur minta kita sediakan video ataupun ada yang live presentation juga, ada macam tu juga kan. Tapi video ni biasa memang banyak. Jadi itulah kita nak pelajar yang tentang bikin filem tu besar sangat kan. Ini kita nak video video kecil ni je. Okey bang, insyaAllah pada pertanyaan boleh, kita boleh, akan belajar tentang tu. Tapi sebelum kita masuk pada tu, kami kat sini nak dengar jugalah sedikit perkembangan lah. Perkembangan yang terkini dan seterusnya Cik Muhammad, Cik Azhari boleh teruskan dengan pembentangan pada petang ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh pengurusan kanan UiTM Cawangan Pasir Gudang, seluruh jawatankuasa yang terlibat untuk sesi webinar petang ini, dan khusus kepada seluruh peserta-peserta atau pendengar-pendengar yang menyertai webinar kita pada petang ini. Kita sama-sama mohon doa, moga-moga program kita pada petang ini berwali rahmat dan diberkati dan membawa manfaat untuk kita dan pada apa jua ilmu ataupun innovation competition yang kita sertai. Alhamdulillah, saya Azhari Zain, pensyarah kanan Fakulti Film Teater Animasi, Department Film. Passion memang semestinya dalam filem. Saya anak jati negeri Johor Darul Takzim. Mak saya masih berada di Masai, di Pasir Gudang. Alhamdulillah, moga-moga mohon doa semua, moga-moga mak saya sentiasa sihat afiat. Dan ketika ini program yang saya sertai sedang pun ditayangkan di Astro, iaitu Malaysian Ghost Stories, sentiasa bersiaran setiap hari Isnin sampai Khamis di Astro Ria, saluran 104 pada pukul 11 malam. Kalau you all free malam ni, boleh mari sama-sama tonton. Right? Dan saya merasa sangat sangat berbesar hati kerana diundang oleh UiTM Campus Pasir Gudang untuk share. Bukan tujuan saya nak mengajar atau apa-apa, sekadar apa nama, berkongsi pendapat dan pandangan dan buah fikiran bagaimana agaknya dapat kita hasilkan sebuah video yang kalaupun tidak menarik, tapi sekurang-kurangnya sampai kepada matlamat kita untuk menyampaikan tujuan kenapa kita menyertai setiap pertandingan inovasi yang kita sertai. Menang atau tak menang, sama ada gold ataupun silver dan sebagainya, itu bukan ukuran. Ukurannya ialah kita dapat manfaatkan apa yang kita fikirkan dan dapat sama-sama share dengan semua. Bukan sahaja kepada peserta-peserta lain, malah kepada panel dan orang-orang yang menyaksikan kita punya hasil karya ataupun hasil kajian kita dapat kita ilhamkan dalam bentuk video supaya dapat dimanfaatkan. Supaya kalau kita lihat dalam musim-musim PKP dan open distance learning hari ini, memang semestinya penghasilan setiap produk kita perlu kita perjelaskan dalam bentuk video yang lebih jelas difahami dan lebih jelas juga untuk diterima oleh para panel yang menilai kita punya kreativiti dan kita punya idea. Just untuk mereka lihat bagaimana idea kita dapat solve the problem. Jadi tujuan session kita petang ini untuk saya berkongsi bagaimana agaknya dapat kita solve the problem for others dengan memaparkan dalam video yang bakal kita hasilkan maybe dalam 1 atau 2 minit. Saya pulangkan kembali kepada moderator, silakan. Okey, alhamdulillah itu di sudut mukadimah. Jadi kali ini memang kami nak dengar tips daripada Cik Azhari lah. Mungkin daripada peringkat pembikinannya untuk apa benda item-item yang perlu ada dan sebagainya. Saya serahkan kepada Cik Azhari. Silakan. Okey, terima kasih. Terima kasih moderator dan terima kasih kepada semua. I hope dalam session kita, dalam short session ini, kita dapat sama-sama kongsikan bagaimana penghasilan video bagi tujuan pertandingan inovasi, apa saja innovation yang kita hasilkan sama ada kita
pensyarah atau kita pelajar, maybe kita nak buat presentation dan sebagainya, video mainkan peranan yang agak kuat untuk menyampaikan message ataupun menyampaikan emphasize kita punya penekanan kepada apa yang ingin kita sampaikan. So kalau kita lihat penghasilan video ini sangat bergantung kepada visual images. Visual images adalah image-image yang kita ingin letakkan dalam video kita ini. Sama ada dia visual yang bergerak, moving images, ataupun still photos yang menggambarkan apa sahaja kita punya innovation. Ada orang mencipta innovation dari dalam bentuk produk. Ada orang menghasilkan ideas dalam bentuk konsep. Ada orang menghasilkan innovation ataupun idea yang ingin kita paparkan dalam mana-mana innovation competition dalam bentuk prototype. Jadi apa sahaja yang ingin kita ketengahkan, okay, kita seboleh mungkin kita dapat design paparan visual, paparan video yang boleh menggambarkan apa yang ingin kita cuba sampaikan atau cuba kita katakan dalam setiap produk yang kita hasilkan. I believe that kebanyakan yang menyertai kita pada petang yang bertuah ini barangkali sedang bersedia untuk menyertai mana-mana innovation competition ataupun pertandingan-pertandingan reka cipta, of course di Malaysia ataupun di luar negara. Jadi fokus kita pada petang yang bertuah ini ialah kita nak lihat bagaimana konten yang perlu ada dalam video kita, maybe 1 atau 2 minit. So kita mungkin bercakap tentang the purpose, tujuan kita hasilkan video. Of course, apa yang perlu ada dalam video kita ini. Kemudian, apa yang ingin kita ketengahkan dalam kita punya video dan bagaimanakah teknik penghasilan yang bakal kita hasilkan dan bagaimana kita nak susun strategi untuk menghasilkan video ini. So kalau kita lihat dalam chapter yang pertama ni, iaitu the purpose. Tujuan kita menghasilkan video dalam durasi 1 atau 2 minit ini tak lain dan tak bukan ialah untuk memperkenalkan produk, memperketengahkan idea yang akan kita bawa sama dalam bentuk produk, macam saya kata tadi, sama dalam bentuk produk atau dalam bentuk konsep atau dalam bentuk prototype atau dalam bentuk words. Kita wajib ataupun perlu kita gambarkan dalam bentuk konsep video supaya panel-panel yang menilai, walaupun dia lihat dalam first 30 second video itu, dia sudah pun mendapat gambaran what is this product is all about. Okay, so kita gambarkan dalam 30 saat yang pertama, kita kenalkan produk yang akan kita hasilkan ini, dan yang kedua kita lihat inovasi yang kita beri perhatian. Mungkin dia ada banyak feature, mungkin konsep ini ada banyak elemen, mungkin produk ini ada banyak kegunaan, tapi kita emphasize, memandangnya kita beri penekanan dalam the next 30 second inovasi yang ingin kita beri perhatian terhadap this product. Let's say we're going to have 10 elemen, 10 elemen yang wujud dalam produk ini. So kita beri emphasizing dalam 10 ini, satu yang paling utama ataupun yang paling menonjol ataupun yang paling-paling penting dalam produk ini dan tidak ada pada produk-produk yang lain, atau kita bangunkan daripada capacity produk-produk yang telah kita bangunkan sebelum ini atau orang lain bangunkan, ini kelebihan dia. So itu kita beri penekanan dalam video kita ini, emphasizing about 30 second apakah yang paling penting dalam produk yang kita hasilkan ini. Dan yang ketiga yang perlu kita emphasizekan another 30 saat ialah manfaat kepada pelanggan. How the product yang kita hasilkan atau idea yang dapat kita hasilkan ini can solve other problems. Okay, masyarakat kita penuh dengan aktiviti-aktiviti harian dan setiap aktiviti pasti akan menimbulkan a lot of situation, terlibat dengan banyak tekanan atau sekatan. Jadi produk kita ini bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah dalam society, masalah dalam masyarakat, or even masalah dalam family. So kita beri penekanan dalam 30 second bagaimana produk kita ini memberi manfaat total kepada pelanggan. So bila panel kita melihat video ini, dalam first 30 second dia tahu kita punya produk, dalam another 30 second dia tahu apa emphasize kepada matlamat kepada produk kita ini, dan yang paling penting ialah bagaimana produk ini dapat menyumbang atau memberi manfaat kepada setiap pengguna. Dan kita juga
masuk elemen yang keempat, iaitu kita jelaskan dalam 30 second how this product works. Bagaimana dia bermanfaat dan bagaimana dia berguna ataupun bagaimana it works, dia punya menu atau dia punya cara menggunakannya. Dan kita lihat yang paling penting dalam video kita ini ialah berapa lama durasi yang ingin kita sampaikan. Sebab tu kalau kita tengok dalam mana-mana pertarungan inovasi, maksimum yang dia minta ialah 2 ke 3 minit. So video kita tak perlu explain too long, sebab kalau kita nak masuk dekat kita punya Facebook ataupun kita punya YouTube atau kita punya IG pun, dia pun maksimum minta 1 minit. Supaya bila orang tengok, orang boleh cepat tangkap dan repeat and repeat and repeat and blast kepada kawan-kawan to viral it. So begitulah kepada kita punya panel, dia ada begitu banyak penama peserta-peserta yang dia nak evaluate, dia nak tengok, dia nak nilai. So 1 atau 2 minit adalah jangka masa yang paling ideal untuk dia lihat, dia nilai. Yang paling penting ialah straight to the point, dia tahu what kind of product yang dihasilkan, apakah yang kita beri penekanan emphasizing on this product dan di manakah dia dapat solve the problem for others ataupun end users. Ini sudah cukup untuk menggambarkan bahawa produk kita sangat penting dan memberi matlamat akhir kenapa kita buat kita punya innovation atau kenapa kita submit for competition, iaitu untuk kita mendapatkan perhatian yang khusus. So bottom line is perhatian yang khusus ini kalau kita translate dalam KPI kita adalah kejayaan, which is kita bakal mungkin boleh dinilai untuk mendapat gold atau bronze atau silver. Yeah, right. So far kalau ada apa-apa persoalan, kita boleh terus saja discuss dalam topik ini, dalam chapter ini. Kalau ada apa-apa persoalan lah daripada para peserta. Kalau tak ada, saya boleh teruskan kepada teknik penghasilan nanti at the end of the day. Kalau ada apa-apa persoalan, mungkin boleh chat, masukkan dalam chat box dan saya cuba bantu bagaimana untuk memberi explanation ataupun memberi guideline atau panduan bagaimana untuk hasilkan video yang terbaik untuk tujuan Encik Azhari. Ya, saya. Gambar pula tak keluar. Gambar muka dia orang nak tengok muka Encik Azhari. Muka saya tak keluar? Oh, iya ke? Gambar muka tak nampak. Muka saya tak keluar? Ya, tadi ada. Tadi ada. Now dapat tak? Okay. Ada. Okay. Sebab bila ada slide, saya memang tak nampak wajah saya sendiri. Jadi saya I just say it out. And maybe kalau ada apa-apa in between, kita boleh discuss dan sebagainya. You all boleh just interrupt di tengah-tengah dan kita jalankan session ni secara santai, secara relax. Ya? Ada dapat gambar saya? Bisa dapat eh? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, dah nampak dah. Okay, thank you. So saya teruskan dengan bahagian yang ketiga, iaitu teknik penghasilan. Alright, so kalau kita lihat bagaimana untuk kita hasilkan video ni, selalunya kalau mana-mana film school yang kita pergi atau mana-mana kelas-kelas penghasilan video yang kita pergi, of course cikgu-cikgu visual images atau cikgu-cikgu dalam bidang film ataupun dalam bidang video akan memberi penekanan kepada 3 aspek utama, iaitu which is kita ada pre-production where you have your ideas, then you design the ideas, you put it on paper and prep for that videos, dan kemudian kita go for second stage iaitu penghasilan video, maknanya kita keluar and shoot and dapatkan rakaman yang bagus, audio yang bagus, interview yang bagus, dan ketiga kita masuk post production, which is kita mula assemble, edit, masukkan music, effect dan sebagainya dan lengkapkan dia menjadi sebuah final. Tetapi dalam proses inovasi, right, kita terbalikkan konsep itu. Formula itu kita terbalikkan. Instead of kita nak fikir tentang kita punya idea, kita terbalikkan. Maknanya kita cuba bayangkan video kita sudah pun siap. The 2 minutes video, it's already completed. Faham eh? Video itu sudah pun jelas, complete. Bagaimana agaknya at the end of the day, bila kita buat innovation kita ini, kita dapat hasilkan satu video 2 minit yang sudah siap. So bagaimana kita nak tahu video kita tu rupa dia macam mana? So kita kena bayangkan. Video ini rupa dia macam ni. So kalau kita nak tengok reference, kita boleh buka saja dari mana-mana website, laman sesawang
pertandingan-pertandingan inovasi yang pernah diadakan sama di dalam atau di luar negara, dia akan siapkan video-video peserta atau video-video yang terhasil, dan kita tengok siapa yang menang gold atau yang dapat special mention. Kita boleh buka video dia dan kita tengok kenapa video ini menang pertandingan dia. So sebelum kita hasilkan whatever video, kita lihat video yang terhasil yang pernah memenangi gold atau special mention dalam apa saja produk ataupun pertandingan-pertandingan innovation. So instead of kita fikir bagaimana nak buat, kita lihat reference bagaimana video yang hebat telah pun dihasilkan. Right, cikgu-cikgu saya pernah ajar saya, to be the best, we copy the great. Untuk jadi yang terbaik, kita lihat hasil orang-orang yang hebat pernah menghasilkan karya-karya ini. Right, so apa kita buat ialah pertama, kita tengok the final look, apa yang kita ingin hasilkan dalam video kita untuk 2 minit. Bagaimana rupa dia? So bila kita tengok orang lain punya video atau video-video hebat yang pernah dihasilkan, automatically kita akan realize what kind of content, apa yang patut ada dalam video dan and how it looks like. The final look itu kena ada. So imagination itu perlu ada. Seperti kita lomba lari lah. Kita lomba lari, kita bukan fikir macam mana nak lari, tapi kita tengok garisan terakhir di mana kita akan sampai melangkaui orang lain. Kita kena sampai dulu ke garisan penamat. So that's how kita design, bagaimana kita cuba, right, meletakkan diri kita dalam kelompok-kelompok yang akan menyertai pertandingan, dan kita letakkan diri kita always number one. We always the best. I want to be the best. I want to win gold. Begitu. So kita letakkan kita punya final look, how video kita look like. So kita pilih reference-reference yang kita nak. This is what I'm gonna do. Yang kedua, kita move backward. Kita lihat dia punya post-production. Apa yang penting yang dapat kita emphasizekan dalam video kita ini in terms of post-production, maknanya proses akhir. Dia kena ada editing, dia kena ada graphic, dia kena ada CGI, dia kena ada itu, kena ada ini, kena ada words, kena ada apa nama graphic dan sebagainya. So kita boleh bayangkan, oh, untuk dapatkan hasil yang baik, your video must have this element. 1, 2, 3, 4, 5. So kita bersedia dulu bagaimana kita hasilkan. Kalau kita tak pandai hasilkan, we start to check network dengan kawan-kawan pensyarah-pensyarah di department yang hebat, atau kawan-kawan kita practitioners di luar yang memang mahir atau cekap menghasilkan final look dan result yang kita inginkan. So kita lihat specific product dalam video ini, what kind of element yang mesti ada dalam post production atau editing style yang boleh kita letakkan. Alright, next slide please. Okay, so next ialah bagaimana cara kita shoot. So selepas kita sudah pun yakin dan pasti this is my videos, right? This is video yang kita hasilkan. Barulah kita sedar, oh, my product masih tak sampai this level, tak cukup matang. So ada masa untuk kita come back to kita punya innovation, kita prepare, kita konsepkan, kita masukkan elemen-elemen yang mesti ada dalam produk kita ini sebelum kita submit to the competition, sebelum juri membuat penilaian bagaimana untuk dia nilai dan pastikan kita dapat gold atau kita dapat special mention untuk kita punya produk ini. So selepas kita dah dapat design, kita dah dapat konsep ini, dan barulah kita plan the way to shoot, macam mana cara kita nak shoot. So macam mana cara kita nak shoot, kembali kepada kita punya first element kita tadi, iaitu the purpose. Apa yang kita nak, nombor satu ialah memperkenalkan produk. What kind of product did I have? Apa yang kita ada ni? Alright? Apa yang kita ada? Bagaimana rupa dia? Gambaran dia macam mana? Kalau kita buat sebuah prototype, kita ambil gambar, kita ambil still photo dengan lighting yang kemas, lighting yang cantik, yang orang akan tertarik kerana dia memiliki wow factor. Remember, wow factor is another factor yang bukan sahaja mengujakan para pengguna, tetapi juga mengujakan para penilai. Ada panel-panel yang menilai karya kita, ditengok, weh, lain macam cantiknya. Cara dia komposkan visual ini sangat cantik sekali. So itu akan memberi banyak impression kepada kita punya panel. So yang pertama, mesti kita kenalkan produk kita. Dan yang kedua, apakah emphasizing atau penekanan yang ingin kita beri kepada produk kita ini. Kita masukkan dalam bentuk words atau dalam bentuk grafik. Okay, kita ada 10 elemen kebaikan konsep ini atau kebaikan teknik ini atau bagaimana teknik ini boleh membantu memudahkan pengurusan dan sebagainya. Tetapi satu function yang paling utama, so kita beri emphasizing. So bila panel kita tengok dalam bentuk visual, dalam bentuk grafik, dia akan wujud wow
faktor, dan yang ketiga bagaimana dia memberi manfaat. So ini konten-konten yang kita tahu kita kena ada dalam video kita, so kita letakkan list ini. Tak perlu banyak, maybe dalam 4 atau 5 cukup. Kita letakkan list ini dan kita mula prep. Prep maknanya kita prepare. Kita prepare untuk video 2 minit kita ini plus the duration. Kita ada dia punya apa nama table, kita ada dia punya jadual. Okay, nombor 1 the product, kita tahu berapa minit yang kita nak pakai. Okay, kita nak pakai about 30 second. What kind of images yang sesuai untuk kita hasilkan? Kita panggil juru gambar atau kita panggil videographer yang hebat. Kalau kita nak tahu siapa videographer yang hebat, pergi tanya anak-anak kita. Anak-anak kita ni macam saya lah. Anak-anak saya. Dia gemar tengok YouTube. Dia gemar tengok kartun. Dia gemar tengok visual-visual yang menarik perhatian dia. Kids, bukan mudah untuk kita tarik perhatian dia. So maknanya visual yang dia tengok, pastinya visual-visual yang menarik. So kita join. Kita join anak-anak. Kita belajar daripada dia. Selain daripada belajar, dia belajar dengan mami, dengan daddy. Now this is a time untuk kita belajar daripada anak-anak kita. Oh, your student. Alright, kita tengok student-student kita. Kalau kita mengajar dekat ODL ni, kadang-kadang dia off video, dia malah nak join kita. Okay? So, for a change, macam kata kita terbalikkan, let's learn from these kids. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa yang memahami what is the visual impact yang akan memberi impact pada visual kita. So, kita tak rugi kalau kita turunkan ego and ask around, tanya anak murid kita, hey, what kind of visual you rasa sangat bagus? What kind of visual yang you rasa bila you tengok, ia akan menarik perhatian? Okay, kalau kita tengok iklan-iklan, dia orang akan tertarik tengok iklan kerana short and visualnya sangat pendek dan sangat padat dan sangat vibrant dan sangat sampai straight to the point. So kita tahu kalau kita nak visual ni, so kita prep. Satu, video ini kita kena hasilkan begini. Sama macam reference kita tadi. Yang kedua, elemen-elemen yang kena ada. Ada 10 elemen. Apakah elemen penting dan bagaimana elemen penting ini dapat kita visualkan? Sometimes kita explain dalam bentuk words. Kita explain dalam bentuk tulisan, grafik duduk dalam video kita. Okay, remember, some people, dia tertarik dengan words. But some panels, dia akan tertarik dengan visual. So instead of kita tulis dengan perkataan, kita tulis dengan visual. Andy Warhol pernah cakap, visual represent 1001 words. One visual represent 1001 words. Yang kita tulis tadi tu yang panjang lebar, kita tulis all the features, all the techniques, all the formula yang ada ni, kita hasilkan hanya dengan satu visual, gambar, sama ada still images atau sama ada moving images atau sama ada dengan CGI ataupun any animation yang kita letak, tapi visual ini sudah cukup untuk meyakinkan panel untuk memahamkan dia what is this product is all about. So kita tuliskan untuk kita prep bagaimana untuk kita hasilkan image yang kita nak dalam bentuk satu video, apa yang kita nak visual apa yang kita nak tunjukkan untuk produk kita, which area. Contohnya kalau visual kita ni adalah sebuah kereta, bahagian mana yang paling impresif dalam kereta ni? Barangkali dia punya lampu dia, barangkali dia punya rear mirror dia, barangkali dia punya sensor dia. Nah, dia spesifik kita tujukan pada situ. Right, dan kemudian bagaimana dia memberi manfaat dalam banyak-banyak area atau dalam banyak-banyak produk yang lebih kurang sama yang orang lain hasilkan, kita letakkan plus minus satu atau dua feature yang menyebabkan dia stand out, dia menyerlah, dan bagaimana dia memberi manfaat kepada orang lain. So kita listkan satu elemen dan kita tahu bagaimana kita nak shoot elemen ini yang menunjukkan, menggambarkan dia memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita tengok tak payah jauh lah. Dalam family sendiri, bagaimana kita nak jadikan produk kita jadi household brand yang orang akan cari. So kita tengok isteri kita suruh dia gunakan, kita tengok cara dia react. Dan itulah dia elemen yang paling penting yang memberi manfaat kepada our small family. So kita tuliskan elemen-elemen yang ingin kita prep, yang ingin kita shoot untuk 2 minit. Don't worry, kita cuma nak pakai 2 minit. You don't have to take 2 days or 3 days or 3 weeks untuk hasilkan video ni. Be practical. Kita cuma nak pakai 2 minit. So kita kena betul-betul understand, betul-betul kenal pasti elemen yang kita nak shoot, tuliskan list or short list yang kita inginkan, dan kita assemble dengan few friends. Jangan buat seorang-seorang. This is not one man show. Buat video bukan video kita seorang-seorang. Dia ada team. Walaupun anak kita, walaupun isteri kita, walaupun kawan-kawan kita, mak ayah, opah, tok wan yang akan jadi team kita. Let's design and brief diorang. This is your vision. Ini cara you nak hasilkan video ni. And this is the concept. And ini contoh yang kita nak hasilkan. They understand?
and let's do this together, and kita turun ke the next stage, iaitu kita mula shooting. Sometimes you tak perlukan kamera-kamera mahal, kamera percanggih, kamera-kamera macam saya pergi buat filem ni. Your phone is already enough untuk hasilkan sebuah video. My daughter masuk pertandingan IADC, UITM Kelantan. Saya pun terkejut. Anak saya baru form 2. Masuk pertandingan IADC, oh yo. Kan, dia masuk Kelantan. So dia buat satu prototype, dia buat satu produk yang dipanggil HoloMax. Dia buat satu pyramid structure. Saya lah tolong potong lah itu sini, dia assemble team dia di kalangan family sendiri. Saya buat, bila dia dah hasilkan, dia cantikkan, dia polish, dia bagi cantik-cantik, dia letak. Now dia kata, Daddy, I want to make a video out of this product. So saya, macam mana yang saya share dengan you all ni, saya beritahu dia, you should have this, you should have that, you should have this, you should have that. So dia ambil handphone, Daddy, can I have your handphone? Handphone you mahal sikit, dia tu. So dia ambil gambar. Certain angle, angle-angle yang saya pun tak pernah nampak, saya tak pernah try. Tetapi that's why I said, kids, dia tahu, jiwa dia 3 years ahead, jiwa dia 3 tahun ke depan berbanding dengan kita. So we learn from them. Okay, dia belajar dengan saya how to have the techniques, dia belajar dengan whatever reference dan kawan-kawan dia bagaimana untuk hasilkan video ni, dan hanya menggunakan video, dia berjaya menghasilkan 2 minutes of videos dengan interviews, dengan produk, dan dia edit sendiri, dia masukkan effect dan dia submit, dan Alhamdulillah dia dapat goal untuk dia punya produk. Subhanallah. Syukur. So saya akan doakan yang sama jugalah untuk semua orang. So that is the process, the way we should. Okay, kita ada prep, kita susun elemen-elemen yang kita nak. Maybe we take 1 or 2 days untuk kita prep, dan kita ambil 1 fine day, 1 hari where we can assemble the whole team, the whole family. Let's shoot this. So kita susun apa yang kita nak shoot ikut reference yang mula-mula kita tengok tadi. And then we go to the third process, iaitu post production. Kita assemble semua yang kita ambil tadi, visual sama ada still images atau visual bergerak, visual project, visual product, visual bagaimana dia memberi manfaat, visual emphasizing produk ini dekat mana. So kita susunkan satu demi satu nicely dalam editing. Editing pun software begitu banyak hari ini, dalam kita punya handphone ada apps, dalam apa nama, internet banyak, kita boleh download masuk dekat laptop dan kita hasilkan. Even kita boleh edit dengan handphone pun. Okay, mudah semudah itu, dan kita hasilkan dan kita lihat the final look. Boleh saya interrupt? Boleh. Ha, okay. Dah ada beberapa soalan ni sementara cerita pasal visualize tu. Ada daripada Dr. Hanan Taufik, katanya macam mana nak visualize sesuatu inovasi? Macam mana nak visualize? Dah ada bendanya, nak visualkan tu yang kadang-kadang problem. Macam mana tu? Okay. I have a friend. Kawan-kawan saya selalu tanya saya, macam mana kita nak visualize? Macam mana kita nak imagine? Imagine satu benda. Ni bukan pasal produk ni. Kan? Dia kata, bila I nak buat short film, short videos, macam mana I nak imagine? So, I kata, nombor satu, you should go jumpa ustaz. I tell them, pergi jumpa ustaz. Ada satu doa yang boleh kita amalkan. Doa yang mohon kita petunjuk dan hidayah untuk kita dapat lebih banyak kreativiti. Kalau orang yang tak lebih imagine. Sebab tu saya kata, ada orang yang dia boleh berfikir secara visual. Ada orang yang berfikir secara words. Ada orang berfikir secara perasaan. Okay, setiap orang mempunyai profil-profil yang berbeza-beza. Tapi dalam kita punya pertandingan inovasi, dia tak kira. Kita orang visual ke, kita orang words ke, kita orang perasaan ke, dia tak kira. Dia kata, you should submit a 2 minutes video untuk menggambarkan produk you. So soalan dia lah, alamak, saya tak bagus, saya tak mahir dalam bidang visual ni. So sama, saya kata, beritahu jumpa ustaz, ada satu doa. Maybe I boleh share dekat sini. Allahumma alhamni rushdi wa'idhni min syarin nafsi. Doa Allah, izinkan aku. Izinkan aku dengan apa nama, petunjuk dedayah dan idea-idea yang baik. Dan moga-moga idea ini memberi manfaat. Bila kita amal, automatically, saya selalu beritahu diri saya bahawa setiap manusia ni Allah hantarkan dengan built-in 4 power. Kita ada power-power yang Allah bekalkan dalam diri kita, sebaik-baik ciptaan. Salah satunya ialah kita punya mind. Ini adalah power yang pertama, mind. So apa yang kita install dalam mind kita inilah, if I want to make a product, jika kita ingin buat satu innovation, bagaimanakah rupa produk ini? So kita pejam mata, kita command dalam diri kita ini, what kind of product yang kita ingin hasilkan. So, command ataupun soalan yang kita berikan kepada mind kita akan keluarkan a lot of option.
berjuta-juta option, sama macam kita pergi kat Google, kita Google satu, dia keluar berjuta-juta option untuk kita cuba dan buka. So begitu juga pada diri kita menjawab pada soalan tadi, bagaimana untuk kita visualisekan, right? Ahli-ahli bijak pandai kata rahsia kejayaan ada di sini. Kunci kepada kejayaan ada dalam kita punya minda. Dan kunci untuk membuka minda kita ini ialah, siapa boleh jawab? Kunci untuk kita membuka kejayaan ada dalam ini. Untuk kita berjaya. Daripada kita sekolah, universiti dan sebagainya, buatlah apa pun, nak dapat lesen mandu kereta pun, kejayaannya ada di sini. Dan kunci untuk membuka ini adalah soalan. So you got to masukkan, install soalan dalam mind kita ni. Contohnya soalan hari ni, saya nak makan apa? Itu soalan, dan kita pejam mata, mind kita akan beri berjuta-juta option apa yang boleh kita makan, di mana kita boleh dapat ketika ini. So apa yang tuan-tuan perlu buat ialah, when you cuba nak bayangkan, you start install soalan in your mind. Okay, ini yang dekat atas ni bernilai, tidak ternilai harganya yang Allah hantar kepada diri kita. One of built-in power yang Allah beri kepada kita. So kita install dengan soalan. Bagaimana kita nak visualkan? Start to put a question to yourself. Contohnya apa produk yang kita buat ni? Produk kita ialah, katalah kita buat sebuah lampu suluh, torchlight. Okay, torchlight kita ni dalam bentuk pen. Kita pergi mengajar, kita pergi mana, kita pergi kedai, kita pergi groceries, kita pergi pam minyak, kita pergi everywhere now, kita kena tuliskan atau kita scan. So kita perlukan pen. Kita tak perlu pakai pen orang lain. Sebab kan COVID datang kat kita pula, naya kita. So kita memiliki kita punya pen sendiri. Dan daripada pen ini kita bina torchlight untuk malam kita boleh suluh. So now, how to visualize this? Masukkan aja dalam fikiran kita ni dengan soalan dan start tanya diri sendiri. Yang mana saya nak visualkan ni? Dan pejam mata, dan mind kita akan berikan option. Mind kita akan berikan banyak cadangan. So start tulis. Oh, satu macam ni kita nak tunjukkan. Dua, di malam yang pekat tiba-tiba keluar satu cahaya putih dalam shoot kita. Okay. Semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat. Bila dekat dia nampak sebatang pen yang memiliki sebuah lampu yang begitu terang, boleh terangkan satu rumah. Even kalau blackout pun kita dah tak perlu lari cari lilin atau pergi cari kita punya phone yang dah nak kong, nak kena cucuk dengan power bank. Pen kita sudah cukup untuk highlight the whole house. So bagaimana untuk kita imagine atau kita visualisekan, install a question in your mind and start to ask yourself a question. Sama juga dalam musim PKP ni, kita nak keluar, kerajaan dah beri rantai negeri, kita nak keluar pergi mana? Close your eyes and ask a question to you. Ingat rahsia kejayaan ada di minda, dan the key untuk membuka minda adalah question. Adakah saya menjawab soalan tadi? Bagaimana untuk kita visualisekan? Setiap orang akan terima dalam bentuk yang berbeza-beza. Betul-betul. Saya pun baru tahu. Kena ada soalan tu. Soalan ni akan membuka minda kita. Ada soalan lain? Betul. Ada lagi daripada Dr. Nurul Fariha pula. Okay. Do you think movie maker is still reliable to create a video? Movie maker. Movie maker itu 10 tahun lepas punya produk. But still you can use it. Okay. Still you can use it. There is no right, there is no wrong dalam menghasilkan video. Ada begitu banyak apps yang keluar. Kalau kita buka dalam handphone kita, kalau kita masukkan dekat dalam apps tu, dia punya keywords dia, contohnya video editing software, video editing apps. Kita akan dapat banyak macam-macam. So kita bacalah dia punya review. Then you just to choose. Tetapi apps ini hanya sekadar a tools. It's only a tools. Untuk kita sampai ke destination is your mind. What kind of content, what kind of concept yang ingin kita letakkan dalam visual editing ini, dalam software ini, untuk capai kepada matlamat kita menghasilkan 2-minute video yang mempunyai wow factor, yang bila dilihat oleh panel penilai, dia akan merasa impaknya. Dia akan merasa manfaatnya. Manfaat yang paling simple sekali lah, tak tahulah penilai-penilai ni kan, bukan sahaja kita je, beratus-ratus peserta yang akan masuk daripada budak sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, pusat pengajian tinggi yang lain, semua submit. So manfaat yang paling penting ialah kita mudahkan dia untuk dia lihat dan nilai. Of course mata dia dah penat. Bila tengok kita punya video, dia tengok dia senyum. My goodness, bagusnya video ni. See, the first 30 second yang sangat penting to impress penilai. Bukan impress dia bahawa produk kita ni gempak, tak. Tapi impress dia bagaimana
penghasilan video ini sangat sangat membantu dia untuk memudahkan tanggungjawab dia menilai apa nama invasion yang kita buat untuk ditulis dalam report dan dia submit kepada urus dia. Adakah itu menjawab soalan saya? Terbaik, terbaik. Okay, okay. Thank you, thank dah you. Dah rasa thank macam you. Jadi director dah sekarang ni. Okey. Okey. Ada 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 lagi soalan, banyak soalan ni, boleh ke? Boleh eh? Boleh, 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 boleh. Sambil-sambil okay. kita okay. Ini daripada Puan Wan Azmiza. Dia kata, what's the most important part or element or ingredient in the video in order to win? So mana satu part yang sebenarnya yang paling ni lah untuk untuk kita dapat menang. Untuk kita dapat menang. Oh, itu soalan cepu emas tu. Apakah elemen yang paling penting untuk kita menang? So just to share with you, video tidak tidak apa nama meletakkan kriteria utama untuk kita menang. Okay. Kadang-kadang kita buat video yang gempak tapi produk kita tu bila dilihat atau dinilai tak cukup apa nama sampai kepada piawaian untuk dibandingkan dengan piawaian-piawaian lain-lain. Jadi yang paling penting ialah produk kita ini. Sejauh mana produk kita ini dapat solve a problem kepada end users. Itu yang akan meletakkan produk kita untuk win goal. Always remember that. It's not the video, but it's our product yang akan solve a lot of people's problem. The community problem. The situation dalam family. The situation dalam diri kita sendiri. Let's say sekarang ni semua orang tengah stress because of COVID katakan. So apa yang yang boleh memberi impak kepada setiap orang bila ada produk kita ni, dia merasa diri dia aman. Tidak lagi tertekan. Contohnya kita buatlah produk minyak wangi. Begitu ramai berjuta-juta orang buat produk minyak wangi. Tapi minyak wangi ni, bila kita punya ni, bila kita pakai, hati kita rasa lapang dan tenang. Maybe. So produk inilah yang akan menentukan kita menang atau tidak. Video ini akan menyokong bagaimana presentation ini mencipta impak kepada penilai untuk memahami dengan lebih jelas video kita tadi atau produk kita tadi. Tapi kalau secara kasarnya, kalau kita nak letak, andai video ini memainkan peranan, markah dia about 60% untuk menentukan sama ada produk kita ni bagus ke tidak. Kalau video inilah yang menjadi penentu, yang paling penting elemen yang kena ada dalam video kita ialah bagaimana produk kita ini solve the problem. Itu yang part paling penting untuk meletakkan kemenangan pada kita punya video for whatever innovation pertandingan yang kita buat. Adakah menjawab soalan? Okey, okey, boleh, boleh, mantap. Okey. Ada lagi soalan seterusnya okay. daripada Dr. Hadinan Taufik juga. Okay. Apakah tips untuk menjadi kreatif dalam buat video? Macam abang kan, buat macam-macam ni. Nak jadi kreatif tu. Tadi abang dah bagi satu tips, doa, cantik. Okey. Okay. Selain daripada elemen tu, agaknya apa lagi supaya kita jadi kreatif? Yes, creativity is very subjective. Kreativiti sangat-sangat subjektif. There is no right, there is no wrong. Okay. Ada yang kita tengok kreatif. Kita tunjuk ke anak kita, dia pun malas nak tengok. Eh, tak best ke aku tengok dah gempak sangat dah ni. Tapi bila kita tengok dekat isteri kita pun, aduh, penatlah nak tengok video you ni. So, apa yang dimaksudkan dengan kreativiti ni? Kreativiti ini bukan kita yang nilai. Kreativiti ini ialah apa yang memberi impak kepada orang lain yang menonton. Impak yang maknanya dia tertarik. Dia tertarik. Walaupun cara pembikinannya simple, tapi cara membikin yang sangat menarik yang menyebabkan orang nak tengok berkali-kali. So, itulah yang kita katakan sebagai creativity. So, macam mana kita nak hasilkan sebuah video yang creativity? Kembali kepada saya punya chapter yang pertama tadi, apa yang saya katakan ialah the penghasilan visual images yang kita tahu kita nak hasilkan video, kita tengok reference sebaik mungkin mana yang kita katakan sebagai kreatif ini tadi. Kalau kita tanya setiap orang ni sangat kreatif tau. Kita tak kreatif buat, tapi kita kreatif apa nama, kita kreatif apa nama, komen. Oh, pap komen ni memang cukup terror kita. Cuba kita tengok video orang, kita tunjuk komen. Boleh bunuh diri tau kalau orang lain dengar. So, kita letakkan diri dia, kita bukan sebagai makers, tapi kita letak diri kita sebagai end user yang akan komen video ni. Masa itulah kita tahu betapa kreatifnya diri kita. Tapi kalau kita rasa kita sebagai orang yang buat, memang kita akan kena komen gila-gila. Kena kecam lah kalau dalam bahasa-bahasa netizen ni. So how to be creative? Tengok video-video konten yang lain yang kita rasa menarik dan kita tunjuk kepada beberapa orang yang sangat sangat
apa nama teliti dalam bidang apa nama dalam bidang komen ni, contohnya macam saya lah, isteri saya cukup cekap sekali komen semua karya-karya saya. So sebelum saya buat, segera tunjuk kat dia, eh, kau rasa cerita ni best tak? Eh, awak rasa filem ni best tak? Saya nak buat lebih kurang macam ni. Kalau dia tak komen tu, maknanya jangan buat lah. Ha, ibarat dia macam tu. So kalau kita tahu, kita nak jadi atau hasilkan video yang kreatif, kita tengok konten-konten yang menepati level ini. Especially bila kita nak masuk pertandingan inovasi, kita letaklah video-video yang menang inovasi yang gold ni, kita tengoklah video dia macam mana dia buat. Kalau kita nak pergi upgrade lagi satu level, kita jangan tengok yang kat Malaysia atau ITM-nya. Kita pergilah tengok Hong Kong punya innovation competition. Kita tengok Busan punya, apa nama, Tokyo punya. Kita tengok Berlin punya. Kita go outside. Kita bawa level kita towards there is no right, there is no wrong, remember? Okay, kita pergi, kita boleh pinjam idea orang lain to be the best, we copy the great. So kita tengok orang lain punya dan kita rasa this is what we call creative dan kita ikut footstep ini. Kita buat lebih kurang mengikut dia punya panduan. Dan yang kedua ialah, bila kita buat, jangan letakkan diri kita sebagai a makers, bukan orang yang buat. Kita letak diri kita sebagai orang yang mengkritik. Ha, kita tahulah jauh mana kita nak kritik apa yang kita buat sendiri. Sebab bab kritik, kita memang pandai kritik orang lain kan. So letak, letak itu dalam diri kita. Right? Adakah itu menjawab soalan? Oh, okey. Boleh. Okay, ada lagi soalan. Jadi saya rasa kita teruskan dulu. Ada beberapa soalan ni saya simpan dulu. Kita boleh, boleh. Tak apa. Saya tinggal lagi dua chapter untuk saya explain. Oh, okey. Okay. Ha, yeah. Ini ada soalan daripada Puan Razlina Ahmad. Katanya, okay, sekarang ni apakah aplikasi paling mudah untuk menghasilkan video? Apps, apa yang, apps yang paling mudah sekarang? Apps yang paling mudah untuk hasilkan video? Ya, yeah, betul. Okay, untuk hasilkan video ada beberapa elemen. Nombor satu, kita kena shoot lah video kita ni. Okay, so tak ada apps yang boleh kita gunakan untuk video untuk shoot. Apps ni kita pakai, tak ada apps, kita pakai handphone kita sesimple-simple handphone ni, kita shoot. Untuk kita shoot, macam saya cakap tadi, kita buat checklist, kita buat apa nama senarai semak benda yang kita nak. Benda yang kita nak tadi, yang kita discuss tadilah. Apa yang memberi manfaat, apa dia punya emphasizing, apa dia yang ada dalam produk kita. Okay, so kita tahu apa yang kita nak, kita tahu angle dia apa, kita tengok video-video yang pernah dihasilkan yang gempak-gempak ni, so kita ikut dia dan kita shoot. Shoot pakai handphone atau shoot kita boleh pakai kamera-kamera DSLR dan sebagainya. As long as kita tahu dia membawa resolution 2K dan kita, we are good. Okay, nombor dua yang kita kena ada device ialah editing. Editing software. Editing software kita boleh edit dalam kita punya handphone sesimple-simplenya, atau kita boleh edit dalam laptop yang kita boleh download. Ada banyak, ada begitu banyak sekali software-software yang wujud dalam kita punya, tak terkira. Every day saya tengok ada je innovation-innovation terbaru yang dibawa untuk video editing atau visual editing atau image editing. A lot of stuff. But like I said, it's not about the software. It's about your creativity. How you want to put all this visual dan combine dia menjadi sebuah storytelling. Okay? It's not about software. It's about your creativity. Bagaimana visual-visual yang kita shoot tadi, kita match, mix and match dengan grafik, dengan music, dan akhirnya dia melengkapkan sebuah storytelling dalam video kita ni. Itu yang paling penting sekali. So be a storyteller. Jadilah orang yang penglipur lara, yang bercerita mengenai produk yang bakal kita hasilkan. Itu akan menentukan sama ada kita win, goal, atau kita hanya jadi peserta, tahun depan kita nak cuba lagi. Right? Adakah saya menjawab soalan? Okey, cantik-cantik. Seterusnya daripada Nora Shikin Mustafa, okay. Sebenarnya perlu bentuk formal atau cerita sebenarnya untuk inovasi ni? Kita nak present video tu dalam bentuk formal ataupun sebenarnya dalam bentuk penceritaan yang lebih menang, insyaAllah. Okey, selalunya bila kita masuk mana-mana innovation competition, okey, dia akan berikan kita guideline, dia akan berikan kita feature, dia akan berikan kita apa nama senarai semak. Okay, you kena submit your product dalam bentuk ni, you kena masukkan ni, you kena ada video. So dia tak ada detail dalam bentuk video tu. Dia tak ada detail, format video kena macam ni, spesifikasi ini you kena sampaikan dalam bentuk formal, dia tak ada. Yang akan menentukan format itu adalah kita sebagai apa nama provider, content provider yang akan masuk pertandingan ni. So sebaik-baik video adalah video yang disampaikan secara storytelling. Sebaik-baik video adalah video yang menyentuh apa nama perasaan setiap
penonton yang menonton video kita ni. So penonton kita yang kita beri emphasize adalah penilai lah. Sama juga bila kita buat video, kita kenalkan kita punya family untuk raya tahun ni. Oleh kerana tak balik kampung, terpaksa beraya kat rumah. So setiap family kena buat video. So you hantar pada mak ayah, you hantar pada opah dan tok wan. So you tengok video mana yang menarik? Video you ke you buat secara formal? Hai, saya Azhari Zain. Hai, isteri saya kenalkan diri. Hai, kami anak-anak. Kami mengucapkan selamat hari raya. Hantarlah pada tok wan. Tok wan tengok. Tok wan tengok. Kita buat satu lagi video. Informal. Kita pasang lagu raya. Kita pasang lagu apa? Dalam dingin subuh, hatiku terusik. Lagu tu masuk dan kita tunggu depan kamera. Kita bawa anak isteri. Mak, abah, saya minta ampun, minta maaf ya mak. Selamat hari raya. Tahun ni kita tak dapat balik tau mak. Mak jaga diri baik-baik ya. Tahun depan insyaAllah kalau kerajaan umumkan PKP dah habis, kita orang berebut-rebut tengok mak. Selamat hari raya mak. Kau hantar video tu tengok kat mak kau, kat upah Tok Wan. Dia orang buat apa? Tadi gelap. Berjurai air mata. Yang berjurai air mata ni maksudnya, dia touch your heart and your video will win this competition. So you decide whether you want to do the normal one or a formal one, or you want to do a storytelling that will touch other people's heart. Other people ini adalah your penilai. Adakah saya menjawab soalan ni? menjawab sambil saya pun nak nangis dah ni. Nak menangis. Nangis tak dapat balik kampung lagi. Tak dapat balik kampung, subhanallah. Saya dah lama tak balik jumpa mak ni, ingat dekat 2 tahun dah tak dapat balik jumpa mak dekat Wasai. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk merentas negeri untuk saya tengok mak sini. Itulah. Insya-Allah. Amin amin. Aduh. Okey okey. Okey, okay, apa lagi soalan? Komen dari Dr. Hadnan kata you menjawab dan the best jawapan itu. Kemudian daripada Encik Muhammad Hafiz kata, masih wujud ke Microsoft Movie Maker? Masih ada ke lagi ke Microsoft Movie Maker ni? Rasanya ada lagi ya? Ada lagi, ada lagi. Tapi ada oleh lagi. Kerana begitu banyak apps yang ada dekat dalam pasaran sekarang, tak banyak digunakan lah Movie Maker ni. Tapi masih ada. Okey, okey. Kemudian daripada Dr. Hasnun Nita, boleh tunjukkan tak contoh video yang paling win? Oh, tapi saya rasa Encik Azhari sekarang tak pakai laptop lah. Susah nak, nak share. Okay, maybe apa yang saya boleh bagi tips ialah kita buka tengok Tokyo Innovation Competition 2020. Okay. Buka Tokyo tengok Innovation Tokyo Competition, Innovation Competition 2020 or Busan. Oh, kita pergi Berlin, kita buka diorang punya video apa nama innovation competition, kita tengok video-video peserta yang diorang hantar, especially yang win gold, itulah dia win. Bukan sebab diorang tu bagus, tapi dia tahu bagaimana meletakkan dia punya nilai dalam dia punya produk ini untuk memberi impact dan emphasize kepada hasil ciptaan atau hasil research yang dihasilkan dalam bentuk video. Adakah menjawab soalan? Okay. Okay. Okey, seterusnya daripada Laura Shikin Mustafa. Okey. Katanya perlu ke tunjukkan pinpoint then show our solution macam iklan TV selalu buat tu. Pinpoint untuk untuk persembahan tu lah. Ya. Yeah. Okey, kalau kita lihat dalam video 2 minit kita ni, apa yang paling penting? Macam saya cakap tadi ya, the most important thing yang kita nak emphasize dalam video kita ialah bagaimana produk atau idea atau konsep yang kita hasilkan dapat memberi manfaat atau menyelesaikan community situation, dapat menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting sekali. Itu yang meletakkan produk kita ni menang atau tidak. So dalam 100 orang yang hantar competition ni, untuk dia pilih 5 orang akan atau 10 orang untuk menang gold, dia akan lihat produk mana yang paling besar menyumbang kepada kita punya situation, kita punya problem. Kalau kita masuk, kalau kita pitch projek kita untuk dapatkan FGRS ataupun untuk dapatkan grant daripada universiti ataupun daripada government. Sama, bila kita pergi pitching session, bila dia suruh kita bentangkan kita punya konsep paper, kita hantar proposal, dia panggil kita pitch dan kita pitch. Kenapa kita punya terpilih? Tak terpilih, kawan-kawan kita punya terpilih. Padahal produk kita lagi gempak. Padahal kita punya innovation lagi gempak. Dia punya terpilih. Why? Sebab bila kita pitch, kita terlupa satu elemen. Bagaimana research yang bakal kita buat ini menyelesaikan jutaan manusia punya problem dan bagaimana dia mempunyai hubung kait network ataupun multidisciplinary atau multi connection dengan department-department atau jabatan-jabatan atau kementerian-kementerian yang lain.
maknanya dia tidak berdiri sendiri. So produk inilah yang menang. So next time bila kita produce atau bila kita buat video atau bila kita pitch for dana ataupun grant, research grant, remember. Matlamat yang paling utama ialah bagaimana research ataupun karya ataupun produk ini boleh solve other people's problem in big picture. Okay, adakah itu menjawab soalan? Okay, okay. Ini daripada Dr. Muhammad Nazif Selamat daripada Fakulti Sains Kesihatan. Okay. Katanya sangat menarik perkongsian pada petang ini. Sangat menarik. Thank you. Daripada Khalijah Muhammad Nur. Tunjuk satu contoh video tuan. tak dapat tunjukkan. Mungkin saya terdapat share hari ini, tapi kita boleh tengok di mana-mana competition, high level competition, kita tengok video-video yang dihantar. Yang mana yang menang gol, kita tengoklah kenapa dia menang. Dia ada jawapan di dalam video-video tu. Ada soalan ni? Sama juga yang ini pun, boleh tak recommend mana-mana page yang boleh kita refer untuk contoh-contoh video yang kreatif. Yang tadilah contoh page tadi. Apa tadi? Tokyo Competition. Tokyo Invention Competition. Dia ada benda-benda besar ini. Semua akan ada dia punya competition dia. Ideas and innovation and concept semua dia alu-alukan. So kita tengoklah video-video yang diorang hantar ni. Ada begitu banyak video, tapi yang kita tengok yang menang gol. Tengok yang menang gol dia. Kita tahu kenapa sebab dia boleh menang gol. Salah satunya adalah elemen produk itu ditunjukkan dengan tepat dalam video dia. So apa yang dia katakan tepat itu yang menghampiri penilai-penilai yang paling profesional ni. So kita tengoklah video tu. Mungkin dia akan memberi some ideas ataupun sedikit inspirasi kepada kita untuk hasilkan kita punya video untuk kita hantar kepada kita punya innovation competition ni. Okay, yang seterusnya boleh lagi ya? Boleh? Cik Azali, boleh lagi? Boleh. Boleh. ini sekarang ni sebetulnya di mana ni? Di lokasi mana ni? Saya dalam proses hari-hari terakhir untuk saya hasilkan Malaysian Go Story saya. And dalam minggu ni adalah minggu yang terakhir lah, dalam hari-hari yang terakhir untuk saya hasilkan. Sekarang ni tengah bersiaran di Astro Ria. So saya hari ni berada di Perak. Untuk hasilkan episod terakhir dia saya. Lusa saya dah pulang lah, kembali ke Shah Alam untuk just get ready untuk bertemu dengan student-student yang bakal masuk Oktober ni untuk saya share pula whatever pengalaman. Dan kalau saya ada lebih kurang dalam 20 kru yang bersama-sama saya, 16 orang, which is 85% adalah semua student-student yang pernah duduk di bawah bimbingan saya, yang sudah kembali ke industri dan explore dan practice whatever ilmu dan bersama-sama saya sebagai saya punya team. All of them bersama dengan saya, termasuklah pelakon-pelakon pun. Yes. So this is time dulu dia belajar dengan tuan guru dia. Tapi hari ini dia, tuan guru duduk sebagai cap yang berbeza, sebagai seorang practitioner. So kita sama-sama pula belajar. Guys, engkau lebih ke depan, this is your time, my time is over. So visual apa yang orang suka tengok. So kita pula belajar dengan mereka ni. So itulah kita panggil collaboration. Bukan saja anak murid belajar dengan kita, tapi at certain times kita pula belajar bagaimana cita rasa anak-anak murid yang mereka ini dapat share dengan kawan-kawan dia. It's a beautiful network, it's a beautiful collaboration. And bila kita dapat bekerjasama dengan bekas-bekas pelajar kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya daripada Profesor Madya, Dr. Solehuddin Shuaib. Katanya untuk pertandingan luar negara, macam mana? Sama ke pertandingan luar negara? Adakah sama macam dalam negara? Okey, kalau kita tengok mana-mana pertandingan pun dia ada dia punya guideline, mana-mana pertandingan pun dia ada dia punya kriteria apa yang dia nak. Okey. Bukanlah kita kata luar negara itu lebih gempak daripada Malaysia. Tak. Semua pertandingan mempunyai kriteria yang tertentu untuk dihasilkan. Bezanya kadang-kadang software itu datang daripada Jerman, software itu datang daripada Amerika. So dia orang dah dulu pakai. So kita tengok bila dia hantar dia punya produk, of course lah video-video itu lebih ke depan berbanding dengan kita. But creativity tidak ada boundary. Kadang-kadang kita tengok video-video yang dihasilkan oleh anak-anak kita lebih gempak yang dihasilkan oleh Steven Spielberg. Jangan terkejut. So maksudnya creativity ini tidak ada sempadan, tapi sometimes bila kita untuk melihat, menilai karya-karya yang hebat, kita lihat daripada negara-negara yang sangat maju, Amerika, Korea, Hong Kong, di mana sajalah.
Jerman, kita tengok video-video yang dihasilkan, kita nakkan idea dia. Kita nakkan pattern yang kita boleh ikut. Like I said, okay, to be the best, we copy the great. Dia orang dah menang gold. Okay, so maknanya kalau kita buat, tak adalah garanti. Tapi sekurang-kurangnya kita menghampiri apa yang boleh kita capai. Dan begitu. Adakah saya menjawab soalan? Okay. Okay, kalau tak jawab, kita tahu, saya boleh explain dalam cara yang berbeza. Okay. Seterusnya daripada Irsyad Syairul, saya rasa sama soalan macam tadi, boleh tak recommend aplikasi yang mudah dan bagus untuk membuat video untuk pertandingan murid-murid? Mungkin di peringkat sekolah rendah agaknya. Kalau macam nak itu. Tanya apps yang bagus dan yang mudah untuk digunakan. Apa yang kita kata bagus, bagus adalah yang user friendly. Okay. Kalau kita download apps yang complicated dan kita terpaksa ambil masa yang lama untuk kita hasilkan, maknanya apps ni tak menyusahkan kita. Kita cari apps yang memudahkan kita, yang memberi manfaat kepada kita, itu yang mudahlah. So kita cari, kita try 2-3 apps. Tak salah itu kita download 2-3, kita baca dia punya review dan kita test. Maknanya kita daripada kita shoot dalam handphone, kita boleh load dalam handphone atau dalam laptop dan dia boleh masuk dalam timeline. Kita in, cut, in, out, maknanya kita buang yang kita tak nak, kita simpan yang kita nak. As simple as that, dan kita boleh download apa-apa lagu yang kita boleh letak sebagai dia punya background, maknanya itu sudah cukup mudah. Kita tengok, kalau kita ambil masa dalam 2 jam untuk edit kita punya video untuk 2 minit, maknanya dia cukup mudah. Tapi kalau apps itu memerlukan kita untuk duduk berdepan dengan laptop atau handphone kita untuk 2 hari, maknanya you got to choose another software. So kita kena fikirkan dari segi masa dan dari segi cost untuk hasilkan kita punya video. Kalau dia demand too much time untuk kita buat dengan dia punya complicated apps, maknanya apps itu tidak sesuai untuk kita. Barangkali sesuai untuk orang lain. Untuk orang-orang yang boleh mancing dalam 3-4 jam, so dia boleh letak video dia boleh edit untuk 5-6 jam sambil mancing, itu sesuai dengan dia. Dia tak suka apps yang paling simple, 2 minit video dalam sejam dah siap. Takkan aku dah nak mancing baru sejam, baru dapat seko nak kena balik. So ada orang dia suka apps yang boleh siapkan yang complicated, yang lama. Ada orang dia nak cepat. Dia nak masa kalau 2 minit ni, dalam masa 2 jam dah siap dah. Siap masuk music, siap masuk edit, siap transfer jadi video dan nak submit. So you got to ask yourself, kita punya level yang macam mana, kita punya ni, dan kita buka dalam Google Play Store dan sebagainya, kita carilah apps yang sesuai dengan kita punya capacity. Sama macam kita beli kereta lah. Ada orang nak beli kereta Ferrari sebab dia nak bunyi dia bum 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 bum. Ada orang nak cepat tapi dia sesuai dengan kos dia, dengan gaji dia. Sebenarnya pakailah MyV laju tu. Setiap lari boleh lari 120-130, steady je tak gegar. So depend on kita punya keperluan macam mana dan kita gunakan apps yang ada. Adakah itu menjawab soalan? Okay. Alhamdulillah. Okay, jadi setakat ni dulu soalan yang ada. Kita boleh teruskan dulu dengan slide. Boleh. Okay. Alright. Alhamdulillah, saya harap sharing yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada teman-teman yang sedang berhadapan dengan penghasilan video bagi tujuan pertandingan inovasi. Saya lihat beberapa teman-teman dekat Vita, Fakulti Film dan Animasi juga sedang bertungkus lumus untuk melengkapkan dia punya pertandingan inovasi dan hasilkan video-video dalam 1 atau 2 minit antara. So barangkali perkongsian kita petang ini sebanyak dan tidak sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi, inspired kita where to start and how to send, and pastikan ada doa yang bila kita hantar tu kita akan achieve apa yang kita nak. We want goal, kita pastikan dapat goal. Okay, kita lihat kita punya slide. Next one. Okay, the way to shoot, kita dah explain tadi bagaimana kita nak dapatkan elemen-elemen yang telah pun kita bayangkan, kita dah imagine apakah final look kita punya video tu. So kita tuliskan checklist, prep, kita bersedia untuk kita punya video tadi, kita prep dan kemudian kita set one day untuk kita shoot. Jangan ambil masa panjang-panjang, 2 jam atau 3 jam sudah cukup. When kita pendekkan masa, kita highly focus dan kita tahu apa yang kita nak, kita just shoot apa yang kita yakin kita nak pakai. Right? Dan kemudian bila kita dah shoot, kita pilih software yang sesuai dengan kita punya capacity dan kita edit. Okay, next slide. Itu saja. Right, dan kita edit dan kita transfer dan kita tunjukkan pada kawan-kawan kita, teman-teman kita yang lainlah. Sebelum kita hantar kepada penilai, kita hantarlah kepada kita punya kawan-kawan ataupun rakan-rakan rapat atau family kita yang tidak berpura-pura dengan kita, yang memang boleh
boleh kata dia akan bash kita ke, dia akan dia akan apa nama kecam kita ke, orang inilah yang paling bagus untuk kita hantar. Dia akan kita benarkan hati kita untuk berlapang dada dengan kecaman ni. Saya tunjuk. Macam saya tunjuk pada isteri saya. Saya tunjuk pada anak-anak ah. Kalau dia tak best, memang dia tak ada buat, tak ada berpura-pura punya, dia akan tunjuk muka. Tak best. So orang ini kita kena jaga. Orang yang tidak bermuka-muka dengan kita bila kita buat. Ada juga orang yang nak jaga hati kita bila kita buat. Dok, cuba tengok dok. Baguslah video you. Maknanya kau janganlah dengar cakap dia. Jangan tenggelam dengan pujian. Kerana pujian tak bawa kita ke mana. Tapi kita dengar kecaman-kecaman itu akan memberikan kita inspirasi untuk kita buat video yang jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Right? So kita tunjukkan pada kawan-kawan kita ataupun profesor-profesor kita yang garang-garang yang dulu tak pernah bagi muka kita. Bukan main lagi, jangankan puji. Keji je kat kita. Tapi result kita semua bagus. Orang macam ni kita jaga ni. So kita buat video kita. Prof, boleh tak tolong you tengokkan video? I busy. Prof, come. I belanja you burger. You tolong tengok sekejap. Tengok. Apa video yang macam ni? I tengok pun I tak faham. Maknanya dia lah selalu yang menilai video inovasi ni. Dia cakap benda betul. 30 second dia tengok, dia tak faham. Buat apa nak tengok habis? Tak payah tengok lah benda ni. Tapi dalam first 30 second macam I cakap tu, dia ada impact. Dia tahu produk ini akan menyelesaikan masalah. Konsep ini akan menyelesaikan masalah negara, bagaimana nak memberikan vaksinasi nasional pada 32 juta rakyat Malaysia. Oh, okay, I've got to watch this. See? Orang macam ni yang kita kena bagi kita punya video. Kita tak nak dengar pujian, kita nak dengar bagaimana video ni boleh memberi manfaat atau boleh kita upgrade, boleh kita beri tambah baik. Bila kita submit pada panel, panel akan nampak benda yang sama, which is kenapa produk you atau kenapa innovation you atau kenapa research you boleh diangkat dan dipanjangkan ke peringkat yang seterusnya dan diberi special mention atau diberi apa anugerahan gold untuk sesi innovation kali ini. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya pada petang yang bertuah ini. Kalau ada apa-apa soalan-soalan lain, mungkin kita boleh share. Ataupun kalau mungkin nak minta saya komen apa-apa ke, just share dalam my IG at Zach Azharizin, Z-A-C-C-A-Z-H-A-R-I-Z-A-I-N. Just share dan mungkin saya akan komen video-video tuan-tuan semua. Okey, saya memang favorite hobi saya memang daripada zaman saya budak, saya beritahu mak-mak saya nak jadi P. Ramlee sebab birthday saya 22. March, sama macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So saya rasa memang saya nak jadi P. Ramlee sangatlah ni. So saya suka buat video. Okay. Dan kadang-kadang bila orang lain komen video saya, saya kena beritahu dalam diri saya sendiri bahawa yes, saya kena sentiasa realistik sebab saya buat video untuk certain cluster of community. Tapi yang tengok seluruh rakyat Malaysia. So ada yang suka, ada yang tak suka. Kalau yang suka yang puji, saya okay. Kalau yang keji ni saya kena bertabahlah, berlapang dada. Kita kena terima kerja ni supaya kita boleh buat projek-projek yang lain. Kita ambil kira apa yang orang komen sebab saya selalu ingat arwah abah pernah pesan, ingatlah Imam Ali pernah berpesan, apa itu ikhlas. Kita kena ikhlas ya. Imam Ali kata apa itu ikhlas? Ikhlas maksudnya dipuji, tak dipuji, dikeji sama. Kita tak give up, kita terus masuk pertandingan inovasi, kita terus buat idea, kita terus buat research, never give up. Orang kata research kita bagus, alhamdulillah kita buat lagi. Orang kata research kau macam sampah, masuk tong sampah. Alhamdulillah, kita perbaiki. So, itu saja saya rasa. Sharing itu untuk petang ini, mudah-mudahan sharing ini yang tak seberapa ni dapat memberi inspirasi, dapat memberi semangat kepada kita untuk teruskan kita punya penghasilan video dan projek-projek inovasi atau research yang kita hasilkan untuk sama-sama dikongsi oleh masyarakat yang lain. Saya open balik kepada moderator kalau ada apa-apa lagi soalan. Dah mulai ada soalan balik ni. Boleh lagi ada soalan balik. Boleh. Boleh tuan. Kita masa kita ada dalam 10 hingga 15 minit ni. Okey. Dr. Rafiatul Adlin, boleh ke letak scene drama untuk relatekan dengan produk kita sebagai intro video kita? Adakah itu akan ada isu copyright? Scene mana-mana drama kita slot inkan dalam kita punya video. Okay, remember kalau kita nak, dia ada dua isu. Dia ada dua perkara di sini. Satu, adakah dia menepati video produk yang kita nak buat? Adakah dia menepati? Kalau dia menepati, there is no right, there is no wrong. Kalau panel kita tengok first 30 second, kita letakkan lagu raja yang sedih tadi tu. Okay, dengan kita cakap dengan mak, aku tak dapat balik mak. 30 second, dia berderai air mata dia. So yang kita nak perkenalkan ialah satu apps yang kita boleh straight cakap dengan mak tanpa pakai talian internet. Kau gila kau. So tapi kalau opening tu 30 second melekat
dengan konsep yang kita nak bawa dalam kita punya video presentation kita ataupun kita punya idea dalam pertandingan universiti ni. So kita buat. Sama ada kita buat drama tu sendiri ataupun kita ambil drama-drama yang pernah ada dekat TV atau saya punya filem daripada Tujuh Petala Cinta ke Sabda Kekasih ke mana-mana filem, kita boleh letak 30 second. Itu yang pertama. Adakah drama yang kita nak masukkan ni menepati konsep video kita atau konsep produk kita? Yang kedua ialah adakah video atau drama yang kita nak masukkan ni hanya untuk tujuan inovasi ni, bukan untuk tujuan-tujuan komersial yang lain. Kalau untuk tujuan inovasi, maka hantarlah apa pun. Sebab dia cuma hantar sampai kepada kita punya apa nama urus dia menilai dan dia pilih video yang terbaik. Dia tak tayangkan pun, tapi yang dia akan paparkan ialah kemenangan dalam produk, bukan kemenangan dalam video tu. Video tu akan tersimpan sebagai archive. Tapi kalau video ni kita hantar untuk tujuan komersial, masuk kat YouTube channel kita, you bersedia untuk kena hantar flag dengan YouTube. Dia macam itulah. Kan? Dia tak saman you lah, tapi dia tak keluarkanlah video tu, orang tak boleh nampak, tak boleh review. Orang tak boleh share. Okay, so just be careful kalau tujuan untuk hantar kepada kita punya rostia ataupun pertandingan inovasi, yes you can. As long as dia memberi impak kepada produk ataupun apa nama inovasi yang kita nak buat untuk pertandingan. Harap-harap itu menjawab soalan. Okay, ada soalan ni. Mohon nasihat untuk nasihat-nasihat untuk yang baru nak mula buat video inovasi. Ni baru beginner lah macam saya lah. Agaknya. Okay, nasihat-nasihat untuk kita nak start tu, apa agaknya nasihat-nasihat yang boleh diberikan? Okay. Untuk teman-teman yang memang masuk innovation, yang berkali-kali masuk dan pernah juga buat video, barangkali saya boleh suggest you amalkan doa yang saya ajar, saya sebut tadi lah. Allahumma alhamni rushdi wa a'idni min syari nafsi. Sebut banyak kali. Berkali-kali. Okay. Kita yakin bahawa ini adalah apa nama power yang Allah hantar pada kita. Allah hantar built-in 4 power dalam badan kita, ini salah satunya. So kita start, mainkan kata-kata kreatif ini dalam mind kita. Dan yang nombor 2 ialah kita install a question dalam fikiran kita. Macam saya cakap tadi, kunci kepada kejayaan adalah minda. Kunci untuk membuka minda adalah soalan. So start put in soalan-soalan dalam kita punya mind. Tentang kita punya produk, bukan tentang kita punya video. Tentang kita punya produk. What's wrong with your product? Apa lebihnya produk aku ni berbanding dengan produk lain? Produk aku ni sama macam produk orang, tapi apa kelebihan dia? Sebab of course lah, sometimes idea ni ialah bukan benda yang baru, tapi benda yang orang lain dah buat, kita tambah je feature, 2-3 feature, dia jadi benda baru. So benda baru kita ni apa kelebihan dengan orang lain? So soalan kita. The moment kita dah dapat jawapan dia, option-option yang dia bagi, kita tuliskan dan kita buka video reference daripada ataupun local penama innovation competition ni. Kita tengok video mana yang orang yang menang gold tu, kita tengok video dia. Okay. Matlamat dia sampai. Maksudnya bila produk tu menang, video yang dipaparkan tu pun sampai dia punya matlamat. Okay, dari segi apa yang nak dicari oleh rooster. So kita ikutlah. Ikut. So untuk again nasihat saya kepada kawan-kawan yang bakal nak masuk pertandingan innovation dan buat video ni, okay, boleh berlatih buat video tak semestinya untuk hantar innovation competition ni. Buatlah video untuk kita hantar kepada mak, ayah, PKP ni kan lama tak balik kan. Hantar, buat video. Buat sendiri, pakai handphone, kita tengok. Sama juga konsep dia. Adakah video kita ni memberi manfaat pada mak kita? Kalau katanya, mak apa khabar mak? Mak dah makan mak? Mak kau pun kau selalu telefon. Dia tak rasa benda tu beri manfaat pun kat dia. Tapi kalau kau nangis, mak apa khabar mak? Saya tak dapat balik tau mak tahun ni. Mak okey mak relax tau mak. Nanti kita hantarkan rendang tau untuk mak. Dia tengok air mata kau tu, air mata tu lah yang dia rindu daripada dulu lagi nak tengok meleleh masa kau zaman budak-budak. So video ni bawa impak lah. So berlatih lah bagi saya lah. Ambil video, berlatih lah buat video. Kita dah lama tak pergi office kan. Buat video untuk bos kita. Bos, how are you bos? Saya rindu gila kat you ni. Kan, kita dah lama tak jumpa. Padahal dulu bertekak je dengan bos kita ni. Kan. Bertekak dengan dekan kita ni kan. Ada je yang dia tak puati dengan kita. Ada je yang kita tak puati dengan dia. Dah lama ni hantarlah video kat dia. Dah lama. So macam itulah. So berlatih buat video. Saya punya advice untuk benda ni memberi impak kepada orang lain. Dengar tau. Video yang paling gempak yang kita boleh buat ialah hantar kepada orang yang tak suka kat kita. Kau tengok. Kan? Dia tak komen kau punya FB ataupun dia tak komen dalam kau punya IG. Status, like pun tidak. Kan? Tapi jangan terkejut. Dia tengok, dia terasa. Wow.
Bagus lah. Tapi oleh kerana ialah kan, daripada dulu aku memang tak suka kau, takkan aku nak puji kau depan orang. Belakang orang kata, budak ni. Tersentuh hati aku tengok dia punya video ni. Okay. So buatlah benda tu. Adakah itu menjawab soalan? Okay, okay. Baik, baik. Dan yang terakhir lah saya kira sebab masa kita pun nak habis. Okay. Alright. Daripada Razanawati Nordin, adakah penggunaan muzik digalakkan? Apakah yang paling best? Instrumental ke, traditional atau electric guitar? Muzik, tentang muzik tadi lah. Memang digalakkan ke macam mana? Dalam certain-certain video competition, ada yang tak galakkan apa nama lagu dalam video competition. Ya? Tetapi dalam kebanyakan video competition tak menyebut tentang kriteria ini. So maknanya, you boleh gunakan kreativiti ini untuk menyerlahkan lagi potensi video kita ini untuk mencipta peluang ataupun mencipta kesan kepada para penilai. Okay, again, Andy Warhol said, visual represent 1001 words, but music paint 1001 picture. Maknanya bila kita letak lagu itu, akan memberikan inspirasi atau memberikan kesegaran kepada penilai untuk memahami dengan lebih detail, untuk menyelam dengan lebih dekat tentang kita punya produk. Kita masukkan kita punya produk ini. Kita punya apa, kita punya pen yang boleh bercahaya di tengah malam menjadi torchlight menerangi seluruh rumah kita ketika blackout. Lagu apa yang kita nak tunjukkan? Lagu apa yang kita nak tunjukkan yang kita memberi impak yang panel akan tengok macam ni. So kita masukkan dam 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 dam. Mission Impossible. Automatically first 30 second tu dia tengok. Benda dia nak buat ni dalam gelap ni. Video dia dalam gelap, nampak cahaya daripada kecil makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin terang dan nampak dia dan nampak pen. Inilah pen yang saya gunakan untuk tujuan inovasi untuk kali ini. Jika anda blackout, anda tidak lagi bersusah hati untuk pergi 7-Eleven cari lilin, carilah pen saya yang pastinya akan mengembirakan hati semua orang. Habis, 30 second video, dia tengok, aku suka produk ni. Padahal dia tengok video dalam gelap, dia nampak cahaya datang. So, music, paint 1001 pictures, use. This creative license, kita panggil creative license, untuk kita gunakan. Pastikan music ataupun sound yang kita gunakan mempunyai manfaat dalam video kita ni. As long as dia memberi sesuai dengan konsep yang kita pakai. Sama lah macam kita nak buat, nak letakkan drama tadi tu. Adakah drama itu memberi manfaat dalam video kita ni? Adakah dia tepat dengan konsep video kita ni? Kita masukkan. So, begitu juga dengan music. Adakah music ni tepat penggunaan dia? Nak masuk electric guitar ke? Nak masuk traditional ke? Nak masuk apa nama koroncong ke? Nak masuk modern ballet ke? Up to you. Yang penting, music ini paint 1001 picture. Ada lagi soalan? Okay, okay. Last. Last. Boleh. Daripada Dr. Rozaina Ismail, dari segi recording suara, Tuan boleh cadangkan tak? Adakah baik kita menggunakan suara sendiri ataupun guna teknologi speech converter dari suara lain yang lebih standard? Mana lebih baik? Pakai suara kita sendiri pun ataupun kita guna teknologi untuk itulah, wakil pada diri kita? Okay, faham. Voice over. Ataupun suara latar. Ataupun penyampaian yang kita nak sampaikan dalam kita punya video. Sometimes we need voice over. Kita perlukan suara. Nombor satu, kita pastikan suara itu sedap didengar. Kalau suara kita sedap didengar, kita pakai suara kita. Okay? Ada yang mempunyai suara yang lunak. Macam suara Anwar Zain. Sedap tu suara dia. Walaupun dia bercakap. Belum lagi dia menyanyi. Dia cakap pun dah sedap. Okay? Ada suara yang agak kasar. Saya ingat. Kau jangan pakai suara tu. Okay. Kalau suara kita macam tu atau suara kawan-kawan kita, kita kena be practical. Okay. Kita kena cari elemen yang memberi manfaat kepada kita punya panel. Panel suka dengar suara sedap. Tak suara Siti Nurhaliza, suara dia sedap. Okay. Kalau kita nak letak suara selawat, letak suara Siti Nurhaliza. Kalau kita letak suara kita yang garau ni, kita tahu dia bukan memberi manfaat tapi dia menyakitkan telinga. Maknanya dia nak menyusahkan orang. So kalaupun kita tak nak senangkan kita punya apa nama, kita punya panel, jangan susahkan dia. Jangan sakitkan telinga dia. So kita pilih. Sama saya kata macam music tadi, kita pilih sound ataupun suara-suara BO yang senang didengar, yang menepati kita punya konsep. Okay? Kadang-kadang suara-suara serak-serak basah, garau-garau ni pun bagus juga. Bila kita buat cerita-cerita seram, produk-produk yang seram macam kita nak jual pen ni, di tengah malam buta, anda akan ketakutan tanpa produk saya.
suara tu kalau kita dengar macam macam ni semua kau nak masuk innovation, tapi bila dia kena dengan konsep panel akan oh, produk apa ni? Oh, saya sukalah produk ni. Ha, gitu eh. So again, there is no right, there is no wrong. As long as dia tepat dengan kita punya konsep, tapi selalunya voice-voice yang dipakai, voice talent lah, cari lah voice talent atau kawan-kawan kita atau suara kita sendiri yang memang sesuai dan lunak untuk kita ni. Jangan pakai apps, jangan pakai converter, jangan, rugi. Eh, kita gunakan sebab kita ada feeling, kita ada meaning yang kita nak sampaikan. Setiap words tu mencipta meaning kepada, mencipta makna kepada panel yang menilai kita punya video. Okay? Makna inilah yang akan masuk dalam fikiran kita, akan menentukan kita gold, kita bronze atau kita silver. Oh, kita dapat special mention. Okay. Makna inilah yang akan ditentukan oleh panel. Okay. Bila dia menilai. So, kita masukkan makna positif yang kita inginkan, which is kita nak achieve goal untuk innovation competition tahun 2021 ini. Like it or not, kita kena pastikan kita dapat goal. Amin. Right. Okay, adakah mudah-mudahan dia menjawab soalan? Amin, amin. Okey, alhamdulillah. Jadi semua saya rasa soalan saya dah sampaikan dan kita dapat jawapan, alhamdulillah. Okey, kita dah berada di penghujung lah webinar kita pada petang ini. Mungkin yang terakhir, ada kata-kata yang terakhir daripada Encik Azhari untuk petang ni. Silakan. Okey, saya pertama kali ucapkan syukur. Syukur sangat-sangat saya ada kesempatan untuk berkongsi pandangan dan apa sahaja yang ada dalam buah fikiran saya ini untuk sama-sama kita manfaatkan. Syukur sangat-sangat dan saya juga berterima kasih kepada Urus Tia, UiTM Cawangan Johor, seluruh pengurusan dan seluruh staff-staff kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pandangan dalam webinar petang ini. Saya mohon ampun untuk yang pertama tu, kita ada punya ada apa nama technical sikit, saya terpaksa anjakkan pada tarikh hari ini. Dan doa saya kepada semua pendengar-pendengar pada petang ini dalam apa saja jua apa nama video yang cuba nak buat, mana-mana competition yang cuba you masuk, buat anak-anak you masuk, saya doakan moga-moga Allah kurniakan kejayaan kepada kita. Dan jangan give up kalau video tu tak menang, bukan dia tak bagus eh, tapi dia tak menang, don't give up, buat lagi, lagi dan lagi. Dan setiap kali kita buat, kita belajar something, bahawa setiap video pasti membawa manfaat kepada orang yang menonton. Right, so itu saja daripada saya untuk petang ini. Mohon ampun, mohon maaf pada tersalah kata-kata, kepada matlamat ataupun fakta yang tak berapa tepat atau pandangan yang tak begitu menyokong you punya apa nama video ataupun you punya matlamat yang cuba hasilkan. Saya minta ampun, minta maaf. Segala yang baik itu hanya datang daripada Allah, dan yang tak kemas itu sesungguhnya datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Thank you very much. Terima kasih kepada moderator menemani saya untuk program kita pada petang ini. Thank you. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak pada Encik Azhari. Thank you. Saya tak tahulah bila pula dapat jumpa ni kan. insya-Allah untuk Pasir Gudang anytime. Untuk Pasir Gudang just let me know, kita buat sesi lagi insya-Allah. Kalau ada nak pergi screen test boleh eh? boleh insya-Allah. Okey insya-Allah. Jadi setakat ini dahulu webinar penghasilan video bagi tujuan pertandingan inovasi pada kali ini. Jadi saya pun mohon ampun dan maaf atas kekurangan sepanjang saya mengendalikan webinar pada petang ini, dan kita berdoalah mudah-mudahan apa yang kita belajar pada petang ini sama-sama dapat kita ambil manfaat sepenuhnya insya-Allah. Dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Yeah, you too. Stay safe. Thank you. Bye. Okay. Alhamdulillah.